Duit aku! Ha, hampa nak tahu tak kenapa aku jadi macam ni? Ceritanya panjang, tapi aku cuba pendekkan. Mari kita rewind. Nama aku Johan. Ini mak aku. Dan ini pula ayah aku. Sejak kematian ayah 5 tahun lalu, kami mula hilang tempat bergantung. Tak lama lepas tu, ada masalah kewangan pula. Kami semakin lama semakin susah. Nak tahu tak susah kami itu macam mana? Kau mak. Waalaikumsalam. Haa Johan. Nanti lepas mandi pergi makan ya. Mak dah masak untuk kamu. Jangan tak makan pula macam semalam. Baiklah mak. Hampir setiap hari kami makan nasi dan telur kicap. Duit yang kami ada waktu tu semua hasil kerja jahit mak. Tu pun cukup-cukup makan je. Lepas tu, waktu pun dah berlalu. Aku pun mula sama belajar. Time aku dah mula masuk IPT, duit memang cukup-cukup belanja je. Kadang-kadang tak makan langsung sebab tak ada duit. Aku beruntung ada kawan macam Iman dan Arif. Dua orang ni lah sahabat yang sentiasa ada untuk aku, time susah dan senang. Tapi, masalah besar mula tercetus apabila aku nak balik raya. Johan balik dulu ya, Mak. Betul, Johan. Tak dapat balik raya ni. Minta maaf, Mak. Duit memang cukup-cukup je nak belanja. Johan, simpan je lah duit tu. Ada lebih, balu. Disebabkan masalah kewangan, aku dan Mak terpisah raya ni. Sebelum aku balik mengejut ni, aku plan nak belikan sesuatu untuk Mak. Something yang boleh buat dia happy. Hari tu kan, dekat Facebook Mak, penuh dengan iklan Syakli. Mak baca baik untuk kesihatan. Johan, okey tak kalau Mak pakai baju style macam ni? Cantik kan? Mak ada cakap dia teringin nak Syakli dah baju raya. Kalau aku kumpul duit cuti ni, rasanya cukup je. Apalagi eh Mak nak? Mak teringin nak ramai orang datang beraya. Bagi meriah sikit rumah ni. Selalu kita berdua je kan? Permintaan ni sangat berat bagi aku. Sebab aku takut tak mampu nak tunaikan. Tapi tak apa. Apa-apa pun, aku kena juga balik. Ah, lari lah. Asal tak masuk ni. Aduh. Mana pula balang aku ni? Aku tak nak mak aku seorang-seorang raya ni. Jadi, aku mulakan misi mencari duit untuk beli barang mak dan beli tiket balik raya. Aku namakan misi ni, Misi Raya. Johan, fighting! Alhamdulillah, akhirnya penuh satu balang. Aku bersyukur sangat. Semua usaha aku membuahkan hasil. Duit yang aku kumpul dah cukup untuk aku beli tiket bas dan barang mak. Tapi disebabkan kecuaian aku, semua hasil menjadi sia-sia. Manusia hanya mampu merancang, Allah yang menentukan.
Ujian apakah ini, ya Allah? Weh, Jan! Ha, saya jerit-jerit ni. Weh, asal tu? Okey tak tu? Weh, Jan, Jan. Ha, saya ni, Jan. Relax. Ambil angin, tangit elek-elek. Ambil nafas. Cuba cerita kat kami. Duit aku yang aku kumpul selama ni kena curi. Allah, sabar, Jan. Aku lupa nak tutup pintu semalam. Kau kumpul duit tu untuk beli sneaker Johan? Aku nak surprisekan mak aku raya ni. Tapi nampaknya semuanya dah musnah. Kau jangan cepat sangat aku tuasa boleh tak Johan? Johan yang aku kenal bukan macam ni tau. Apa guna yang kita orang ni sebagai kawan kau tak boleh nak tolong? Hei, sabar, 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 Arik. Sabar, boleh? Sabar. Sorry korang. Arik, sabar, sabar. Iman? Ayo. Kutip semua kawan-kawan kita dari mengadakan agency meeting. Bye, bos. Agency meeting apa pula ni? Kita akan ada misi. Misi? Misi apa? Ada apa kat belakang? Apa tu, weh? Nah. Tiket bas kau. Serius lah? Yes. Tak apa ke? Tak apa. Duit dalam tu, kau pakai je untuk kau beli hadiah mak kau. Alhamdulillah. Ah, Johan, jangan lupa. Bayar nanti kau pergi salah dekat mak kau, eh? Okey, okey, baik. Tak ada. Tak sangka. Korang sanggup kutip duit ni untuk aku. Ya Allah. Dia kecil je, Johan. Kita kan kawan. Semua ni surprise. Nah, impian mak kau kan nak meriahkan suasana raya. Jadi kami datanglah nak meriahkan suasana. Wah, serius ah. Eh, mak. Balik juga kamu Johan. Eh, mak dah tahu kau semua pasal ni. Depa sampai petang tadi. Mak pun terkejut. Depa ajak nak buat surprise. Mak ikut jelah. Johan. Jom yang semua sama-sama. Jingin sama-sama. Ha, jom jom. Rasa raya kali ni paling special untuk aku sebab aku dapat merayakan dengan mak dan kawan-kawan aku. Johan, you mak. Johan, kena keluar cepat. Kawan-kawan dah lama menunggu. Baik, mak. Selangkah ke Ramadan, tekad kurung godaan. Nafsu mekar yang dididik dah jaliar rebah hingga hancur sampah. Tapi kita hanya hamba sahaya dagangan. Sepuluh malam tengahnya kalah pada bazar yang ria amutabak raja. Betullah, Tuhan itu maha adil. Rezeki ini bukan sahaja datang dari segi harta dan wang ringgit.
Malah, mempunyai orang sekeliling yang baik juga merupakan salah satu rezeki. Nantang benar dendangan, lagu raya di pasaran. Padahal seminggu lagi, hantu keliar berjoli. Tapi terimalah syawal pertama kurnia.